Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal bagi-bagi kode kreator lagi ya teman-teman, senilai 30 games guys. Jadi nanti kalian bakal dapat kode kreator, hadiahnya itu 30 games buat 30 orang yang beruntung ya teman-teman. Jadi kode redeemnya itu cepet-cepetan. Dan kita balik lagi di event Summer PKXD guys. Kemungkinan hari ini adalah hari terakhir event Summer ya. Soalnya waktu penjualan atau yang di toko itu sudah mulai hilang semua barangnya guys. Oh iya, sebelum kita bahas event Summer hari terakhir ini, aku bakal langsung aja bagikan kode kreatornya. Ini dia. Oke guys, jadi untuk kode kreatornya ini ya teman-teman, silahkan kalian redeem guys. Oke guys, jadi selamat ya buat yang sudah mendapatkan kode kreator bulan ini. Buat yang belum dapat jangan berkecil hati karena kita bakal bagi-bagi lagi nanti bulan depan guys. Dan aku bakal menikmati event summer ini sebelum berakhir ya teman-teman. Yang pertama adalah minigame yang ada di sini. Kalian jangan lupa mainkan minigame tangkap cincin ini ya, sebelum nanti minigamenya hilang pas event summer berakhir guys. Jadi kita bakal langsung aja main bareng teman-teman yang lain. Kita sudah berada di atas nih, dan skor terbaikku itu senilai 220 poin. Aku pengen tahu nih skor terbaik kalian pada berapa teman-teman, komen di bawah ya. Soalnya yang aku lihat saat ini paling tinggi itu Bang Spras senilai 300 lebih guys. Nah aku nggak tahu kalau punya kalian itu berapa nilainya, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, kita bakal langsung aja ambil yang nilainya tinggi-tinggi ini teman-teman. Aku sudah tidak sabar untuk updatean terbaru ya. Soalnya updatean terbaru itu keren banget teman-teman. Apalagi nanti bakal ada mobil baru, wah. Terus mini game baru yang Monster Lab. Wah, aku mau main mini game Monster Lab. Kemungkinan Crazy Run bakal balik lagi ke arcade ya. Karena Crazy Run sudah balik normal, guys. Oke, kita ambil yang ini. Ngeng, pakai nos aja supaya laju. Dan di sini poinku 185 ya. Ternyata susah juga, guys, main mini game ini. Lihat, aku cuma 215. Apakah ini bisa melebihi poin tertinggiku? Di atas sana ada yang 10, oke kita dapat. Dan ini dapatkah? Wah, 295, dikit lagi 300. Akhirnya kita melebihi skor tertinggi pas awal ya. Dan di sini, wah, kita juara 1 guys, lebih tinggi dari teman-teman yang ada di sini. Keren banget ya. Oke, kita lanjut lagi pergi ke kota, let's go. Dan jangan lupa kalian buat ngambil secret box gratis dari tambang itu ya teman-teman. Soalnya nanti meteor itu bakal hilang karena sekolah balik lagi atau musim liburan telah berakhir teman-teman. Jadi jangan lupa kalian manfaatkan sebaik mungkin ya. Meteor yang ada di sini kalian tinggal ambil secret boxnya ya. Karena dari kemarin itu aku sudah rajin nambang, kalian lihat punyaku di sini masih banyak 400-an. Jadi kita langsung aja buka secret boxnya teman-teman. Ini ada yang ngambil nih, kita bantu ambil guys supaya cepat habis. Oke, kita bakal langsung open aja ya. Kira-kira dapat apa ya? Apakah aku bakal dapat games lagi? Wah, ternyata 700 koin tapi lumayan ya teman-teman. Kita bakal open lagi guys. Apakah dapat hal bagus? 700 koin lagi. Ternyata kita mendapatkan hadiah yang sama sebanyak 2 kali guys. Nggak apa-apa ya, walaupun belum beruntung. Ini api unggunnya guys, kita bakar-bakar dulu, potong kayu bareng teman-teman yang lain. Menikmati event musim semi ini atau musim panas guys yang bakal berakhir ya teman-teman. Apalagi ini ada suasana malamnya. Aku senang suasana malamnya soalnya awan keren, terus bintang-bintangnya juga bagus ya. Sekarang kita bakal ubah suasananya menjadi siang ya teman-teman, supaya kita bisa pergi ke pantai guys. Tapi sebelum itu aku pengen lihat video di sini ada punya siapa aja.
Wah, ada Bang Satboy, Fisiko Gaming, Rainbow XD, dan Papi Alia ya teman-teman. Oke, kita bakal langsung saja pergi bersantai di pinggir laut. Wah, aku bawa apaan nih? Waduh. Loh, oh bisa sambil duduk guys, kita coba ya sambil duduk. Habis itu dia langsung baring otomatis. Ternyata bisa sambil duduk teman-teman. Ya ampun, jangan lupa di sini itu ada tempat duduknya juga ya. Nah, oh ya karena nanti ya tokonya sudah hilang, padahal aku belum beli banyak-banyak item ini guys. Item yang aku pakai ini sama yang pohon itu, ya ampun, kita ketinggalan lagi, rugi besar. Apakah masih dijual guys? Soalnya kan murah banget ya pakai koin. Oke, kita bakal main game Crazy Run aja ya teman-teman. Barang yang lainnya, wih di, oh orang bisa juga guys. Coba ya aku lompat ya, tadi kayak kepleset gitu loh, kita coba lompat. Nggak bisa, oh bisa. Ngeeeeng. Itu buat kendaraan sebenarnya, lain buat orang. Oke, langsung saja kita main minigame Crazy Run, karena nanti Crazy Run bakal balik lagi ke arcade. Di sini ada gamers, ada Aksa, Unicron, rame banget ya, ada Jidan dan teman-teman yang lain. Mereka lagi main bareng kita, happy-happy guys di event liburan ini ya. Soalnya kan kalian bentar lagi pada turun sekolah, ini hari Jumat, besok Sabtu, Minggu, habis itu kalian semua pada turun sekolah. Semangat ya guys, semoga nilai kalian bagus guys. Dan jangan sering main game teman-teman, nanti dimarahin mama kalian atau ibu kalian. Oke, kita lewat sini aja langsung guys, nggak perlu berlama-lama. Kita gocek-gocek aja ya supaya jago teman-teman. Aduh, nabrak. Wah, ada yang pakai armor. Kita lompat ke sini. Nice, jago nggak guys? Kita langsung aja dan bener pintunya guys. Apakah aku bakal ya jatuh? Padahal kita juara satu tapi jatuh, ini benar nih. Ya salah guys, ternyata yang benar di sini. No, tapi nggak apa-apa, kita di posisi keempat dapat bintang 3, lumayan ya teman-teman. Yeay. Oh ya buat yang tunggu Yuni, Yuni nanti kapan-kapan kalau tidak ada spoiler atau konten lain yang kita buat, kita bakal lanjut review Yuni yang kemarin ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal lanjut keliling-keliling lagi. Let's go guys. Yang susah itu naik pesawat yang gratis ini teman-teman, karena cuma 2 orang aja ya. Kayak rebutan gitu loh naik pesawat yang ada di sini. Mana ya? Kita lewat sini jalan kaki. Nah, kita tunggu pesawatnya guys, datang guys. Apakah aku bisa menaikinya teman-teman? Halo. Wah, temanku pada rame banget nih. Oh, dia mau selfie guys, kita selfie dulu ya sambil nunggu pesawatnya datang teman-teman. Dikit lagi pesawatnya mau tiba nih. Let's go, let's go. Oke, kita bakal langsung naik aja. 3, 2, 1. No, nggak keteken. Ya, nggak keteken guys. Ternyata susah naik pesawat itu ya teman-teman. Kirain gampang tinggal tekan terus naik. Ternyata susah banget guys, tapi nggak apa-apa lah. Aku lama banget nih gak ke toko ini. Kita bakal cek toko sepeda yuk. Wah, ini dia chat ya. Aku kemarin tuh sudah beli yang banyak chatnya itu yang mana ya? Aku bingung guys, kemarin itu banyak kendaraan yang aku beli. Ah, ini kayaknya. Ah, benar, ini yang banyak warnanya guys. Ih, warna pink keren banget guys. Oke, ini warna pink. Wah, cakep sih warna pink guys. Mirip sepatu kita. Wih, mantep nih. Kita pakai warna pink teman-teman. Yuhu, widih, keren banget guys. Kita langsung lompat aja ya di arena ya. Yuhu, wah. Wih, keren gak guys? Jago, jago. Jago ya teman-teman ya. Kita coba lagi guys. Waduh, ada yang pakai sepeda loh. Wah, keren banget. Ini bisa muter-muter juga teman-teman. Kita coba gaya muter-muter ya. Bentar, tapi naik ke sininya susah, harus ngepaskan banget. Nah, yuhu, gaya muter-muter.
Oke guys, jadi untuk video hari ini sekian dulu ya. Semoga kalian suka dengan video ini dan selamat buat yang mendapatkan kode kreator guys. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah, thank you guys.